gini sih, aku liatnya bad news. Hah? Ya, apa kak? Bad newsnya udah kayak hancur gitu. Tapi aku yakin kamu tuh dapet yang terbaik lagi entah. Kehancuran rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William di depan mata. Dua sosok ini turun tangan. Karton News, Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021, pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Keretakan rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William tak kunjung menunjukkan tanda-tanda membaik. Sudah berbulan-bulan pasangan tersebut tak akur bahkan pisah rumah. Tak heran jika banyak yang beranggapan Celine dan Stefan tak akan bisa dipertahankan. Bak bukan sekadar omong kosong, belum lama ini, dua paranormal memprediksi perihal nasib masa depan rumah tangga Celine dan Stefan. Pertama, paranormal Roy Kiyoshi mengungkapkan bahwa rumah tangga pasangan artis tersebut tak bisa diselamatkan. Pilihan untuk cerai pun disebut besar kemungkinannya. Mungkin kalau aku lihat ini cuma prediksi ya, tapi aku lihatnya bad news. Bad newsnya udah kayak ancur, tapi aku yakin kamu akan dapat yang gue terbaik lagi entar, yang sekarang udah ancur, ungkap Roy Kiyoshi. Sorry to be honest ya, aku ngerasa ada kata divorce, cerai, ada kata berpisah dan punya kehidupan masing-masing, ungkap Roy Kiyoshi. Meski begitu, Roy Kiyoshi mengungkapkan akan ada kebahagiaan yang akan didapatkan Celine. Tapi ini bukan endingnya, tapi ada ending yang lebih baik, happy ending gitu. Harus menjalani proses kehidupan seperti itu dulu, karena emang patternnya seperti itu, kamu juga udah siap kok dengan hal-hal seperti itu, ungkap Roy Kiyoshi.